Natasha Rizky memang dikenal sebagai salah satu selebriti sekaligus desainer hijab yang terbilang cukup berbakat. Dan bertepatan dengan momen pertambahan usianya yang ke-25 tahun pada tanggal 23 November kemarin, Natasha Rizky pun kembali memamerkan koleksi hijab terbarunya dengan menggelar sebuah event fashion show. But now it's hard to breathe. Alhamdulillah hari ini emang aku kan udah niat nih, jadi aku emang punya brand jilbab namanya Alur Cerita. Itu dimulai dari bulan Maret, tanggal 19 Maret kemarin. Nah sekarang ini aku pengen, karena kita udah mau akhir tahun, jadi aku bikin event akhir tahunnya gitu loh. Nah temanya The Beauty of Indonesia. Bedanya adalah tema Indonesia ini memang kan aku angkat jadi ada dua edisi. Yang satu itu temanya pantai, yang satu lagi temanya ikon kota kita gitu. Jadi misalnya kayak kemarin, kayak misalnya yang ikon itu yang heritage itu aku angkat dari Monas, ada Monas, ada Kota Tua, itu aku angkat dari situ. Terus ada Lawang Sewu, terus ada Masjid Aceh, terus udah gitu ada, pokoknya jadi macam-macam itu. Kalau yang versi heritage-nya ada Rumah Gadang, terus kalau yang versi pantainya ada Raja Ampat, ada Bunaken, ada Pantai Pink. Jadi memang ikon-ikon yang memang terkenal fenomenal di Indonesia gitu, makanya aku angkat antara dua koleksi. Ya aku bersyukur banget sih, gak tahu kenapa di tahun ini tuh banyak kado yang tak terduga, maksudnya dari Allah juga. Karena pertama aku hamil, maksudnya lahir ntar Desember nanti, ini udah kayak kado. Terus kedua juga ya acara ini pas banget di tanggal 23 juga. Jadi kayak emang banyak hal-hal yang aku impiin tuh terwujud di bulan ulang tahun aku di tahun ini gitu loh. Makanya bener-bener ini banget sih, maksudnya aku ngerasa di umur 25 ini ya berkah banget sih. Ya semoga aku bisa jadi lebih baik lagi pastinya di tahun-tahun berikutnya, dan lebih dewasa lagi menyikapinya sih setiap di tahun-tahun yang akan datang gitu. Karena kan makin dewasa juga kan umur 25. Melihat Natasha yang masih terus aktif bekerja di tengah kondisinya yang sedang hamil anak ketiga, lalu sebagai suami, apakah Desta tidak merasa khawatir? Kalau gue sih, yang penting support lah, istri mau apa yang penting dia seneng lah. Karena ini kan termasuk kegiatan dia yang positif ya, jadi kalau gue sih support aja, selama dia happy menjalankannya, dan jangan sampai bikin, maksudnya dia sampai kecapean, yang penting dia tahu batasnya lah. Dia paling meeting-meeting, kerja belum ada syutingan juga, jadi memang kadang-kadang beberapa kali sempat, lu jangan tiap saat lah, tiap ini, karena memang harus jaga kehamilannya juga kan. Kadang-kadang juga mungkin dia lupa, jadi harus diingetin.